pulang ke Cirebon. Gue tahu sih lo lagi kesel sama Danda, tapi tadi dia bilang sama gue kalau dia tuh gak ada hubungan apa-apa sama Tante Lady. Udah dua kali gue mergokin si Garen masuk ke kontrakannya. Malah tadi dia sengaja di depan gue ngajak si Garen masuk. Lo ceritain aja sama gue isi suratnya itu kayak gimana, garis besarnya. Terus langsung gue tanggepin di sini. Gimana? Kamu bohongin aku terus, Mel. Saya udah kangen sekali. Saya mau nyelepot. Mana Rintan? Brengsek. Anda kan cuma cuti setahun, Be. Tahun depan juga udah kuliah lagi. Bukan masalah kuliah nggak kuliah. Yang Babang gak seneng, lu udah ikut-ikutan berani bohong. Hey Fit, apa kabar? Baik banget, malahan lebih baik dari yang sebelumnya. Terus, gimana kabarnya si Melly? Melly? Kenapa gak tanya sama yang bersangkutan nih orangnya nih? Males! Ngapain gue ngomong sama cowok yang penakut kayak gitu? Mendingan kita pulang aja yuk. Mau pada kemana? Mau kemana aja, masalahnya om gue sekarang udah ngebebasin gue untuk pergi kemana aja. Yang penting sama kuplek. Yuk! Woi, kenapa sih lu di? Kayaknya cemburu banget nih ngeliat Vita sama Kuple ya. Dan, kalau gue balikan lagi sama si Vita gimana ya? Ya itu sama aja lu ngajakin si Kuple berantem lagi, tau nggak? Emang kenapa sih? Ternyata si Meli datang ke kampus cuma pengen mainin doang. Ya udahlah, kita lupain aja ya. Lu lupain Meli, gua juga sekarang mau ngelupain Rintan. Oke, jadi sama-sama ya. Ayo, balik-balik. Parfum bos. Gantian bos. Bos. Wis wangi, Met. Wangi, Bos. Ketuk pintunya, Met. Ketuk pintu, Bos. Gagian. Iya, Bos, gagian, Bos. Goblok, kampret, keluar. Iya, Bos. Tutup rumput, Bos. Iya, Bos. Serika, wani, kasar-kasaran pacaran bojone nyung ya. Iya, Bos. Hidup, budi, halus, Bos. Rintan. Bos Randy ada di sini. Ini gitu, bos. Iya, bos. Begitu. Mana? Sampai keluar. Tetap lagi, Bos. Iya, cepet. Iya, Bos. Rintan. Bos Randy ada di sini. Gitu, Bos. Kok boleh keluar? Iya, Bos. Kayak nyanyi ya, Bos. Rintan. Coba lagi, Bos. Nanti tak panggilnya Rintan. Aang, Randy datang dari Cirebon. Saya coba ya, Bos. Waduh, ya coba maning, coba maning. Rintan, Bos Randy ada di sini. Tidak ada orangnya, Bos. Sontoloput, Bos. Kok beli orang-orangnya sih, ya? Iya, Bos. Waduh. Tidak ada orangnya, Bos. Kenapa, Bos? Tisu, men. Tisu, Bos. Kagian, bos, sontoloput. Iya, Bos. Bukan untuk itu, cepet air, Bos. Air, Bos. Perutnya saya mulus, Bos. Air, Bos. Minum, Bos. Sontoloput, mana, Bos? Bukan untuk minum, Bos. Cepet. Apa, Bos? Ini, Bos. Aduh, Bos. Iya, Bos. Cari tempat gelap, Bos. Tempat gelap, Bos. Perutnya saya mulus. Di sana, Bos. Gelap, aduh. Bos. Anterin, Mat. Iya, Bos. Ayo, Bos. Kesana, Bos. Awas, Bos. Ya, sekarang sih terserah lo. Pokoknya gue udah cerita mulai dari pengakuannya Danda sampai penjelasannya si Dandi. Aduh, gue nyesel banget, Mel. Udah nuduh dia enggak-enggak. Gue juga sebenarnya sama lagi sama lo, Tan. Gue nyesel kok sama kelakuan gue sendiri. Kok kayaknya gue sering banget gitu ya mainin perasaannya si Dandi. Danda, berhenti sholat sekarang.
Sholat, Dad. Masih sholat. Kok Babe belum pernah ngeliat lu lagi sholat? Ya, masa sholat harus dikasih lihat sama orang-orang sih, Dad? Be, setahu Dandi meskipun Dada sibuk, masih tetap sholat kok, sama kayak Dandi. Oh, pantes udah bisa membohongin orang tua. Hah? Untung bagus Babe datang ke kampus lo. Kalau Babe nggak datang, mana Babe tahu? Lu berhenti kuliah sampai setahun. Benar, kamu nggak kuliah lagi, Dan. Iya, Mam. Danda minta maaf, Dad. Danda cuti kuliah nggak bilang dulu sama Dedi. Danda juga mau terus terang, uang semester yang Dedi kasih sama Danda, Danda pakai buat modal dagang beras, Dad. Hah? Dagang beras? Agak salah kalau begitu. Dugaan Babe betul. Pantesan di belakang mobil lo, di bagasi banyak beras. Ah, Dad. Tapi Danda janji, tahun depan Danda bakal kuliah lagi. Alah! Dasar memang anak susah diurus, susah diuntung. Disuruh jadi sarjana, mau jadi tukang beras. Habis semua orang tua kebanggaannya. Apa yang gue banggain gue punya anak lo? Udahlah Kanda, udah. Dia kan udah janji tahun depan mau ngelanjutin kuliah lagi. Kalau orang tua lagi ngajarin anak, selalu belain. Danda, lu mau dagang beras kek? Lu mau kemana kek? Terserah lu. Yang penting duit Babe pulangin. Dedi sama anak kok perhitungan begitu? Danda itu cuti kuliah, cuma mau usaha, Dad. Mau bantu keluarga, bantu adik-adik. Ya terserah. Lu mau usaha, lu mau apa? Babe nyari duit, lu tahu? Supaya lu pinter. Supaya lu jadi orang. Kalau cuma jadi tukang beras, cari modal sendiri. Duit gua pulangin. Jadi, Dedi beneran minta balik duitnya? Iya. Enak aja lu. Kanda, gini aja. Uang yang sudah terlanjur dipakai sama Danda, gak usah dikutak-kutik. Lawang dia juga buat usaha kok. Mudah-mudahan aja ada hasilnya. Enak aja. Jangan-jangan duit yang buat usaha, buat modal dagang, kagak seberapa. Yang banyak habis buat poya-poya, sama itu Serintan. Jelas begitu. Oke, yaudah. Danda balikin duit Dedi. Tapi Danda minta waktu. 1 minggu. Malah 1 minggu sekarang aja kalau ada. Lal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 
iya. Ini kayak anu padine Mas Bejo nang kampung wewe bocah. Mambedo. Dat. Tapi mana bener kan warung toko gue. Mambedo pernah sekolah? Sekolah? Anu, gini-gini Mas Bejo dulu di kampung pernah kuliah kayak ganda kayak hebat. Kalau noni pernah kuliah di SLB. Oh, maksudnya SLB? Ya. Dutan ekonomi. Anak ekonomi sing dodol anu dagang ae. Oh, kalau Mas, kalau Mas Bejo anu jurusan anu insinyur dulu. Hebat ya. Iya, Mas Bejo. Mas Bejo kapan kawinin noni? Kan kawin? Kan baru kenal kan kawin no. Ntar aja, jangan buru-buru. Iya. Udah Natan, Natan. Udah datang. Anu, gatal? Anu, Mas Bejo biasanya kalau gatal dikerok. Iya, pakai singlet. Untung berdarah. Ya, kalau berdarah kan tinggal dibalut, dibalut, weh. Itu Noni kan anaknya Bang Slamet. Sekolah di SLB. Kok bisa berduaan sama Pak Le gitu ya? Iya lagi. Gila, akrab banget. Noni, Noni. Coba. Pak Le. Iya, Nani, anu kamu di sini dulu ya. Ah, di sini dulu sendiri oh. Aja tadi aku jurubung sama. Wah, eh bocor nggak dipanggil gue. Anu,
Iya, iya. Oh, iya, sebentar, Os. Sebentar, Os. Iya, iya, iya. Sebentar. Iya, iya. Dadah. Ayo bangku bocah jangan kenapa. Tau gak Noni itu siapa? Si Noni itu dulu pernah hilang ingetan gara-gara jatuh dari pohon mangga. Dia itu sekolah di SLB. Ya hebat toh. Nanti pacarnya balik lulusan sarjana ekonomi SLB. Iya. Anu teman-teman anu lebojo di kampung lihat lebojo punya pacar lulusan sarjana ekonomi SLB bangga. Pale, di mana-mana SLB tuh enggak ada yang lulusannya sarjana ekonomi. Wah, baru gua ngerti ya, cuma itu enggak SLB Enggak ah, susah banget sih dibilangin, Pale. Biarin lo. Yaudah, Pale pulang aja yuk. Enggak. Kasihan Noni sendirian di lubung semut tuh. Aduh, biar nanti Pale dimarahin sama Papa. Enggak. Biarin lah. Kasihan si Noni. Udah biarin aja deh. Pulang. Yaudah, nanti dimarahin Papa, biarin deh. Pulang sana. Pale mau pacaran lagi. Bilang aja sama Jamal. Noni. Sontor lo bos, pacarnya si Les dimana sih ya? Aduh, taruh ke dekul ya? Enggak bos, maaf bos. Jam berapa men? Iya bos, sampai bos. Gagian! Iya bos. Ya, udah simpen. Iya bos, simpen bos. Men keren men. Iya bos, keren bos. Gagian! Kebalik, bos. Kecil, ya? Oh, kebalik. Iya, bos. Aduh. Udah jam segini kok Neng Rintan belum pada keluar kos, ya? Iya, bos. Aduh. Kursi, men. Kursi, bos. Iya, bos. Kursi, bos. Hei. Iya, bos. Nyari apa sih, Ra? Kursi, bos. Contoh, bos. Iya, bos. Mana ada kursi di dalam tas, hah? Maksud saya itu kursi yang di dalam tenda. Iya, bos. Sebentar, bos, ya. Cepat. Iya, bos. Bos, apa? Sontor lo. Cepat bos. Maaf bos. Apa sih lagi taruh di mana sih di pokoknya? Maaf bos. Duduk baik aja bos. Iya bos. Maaf bos. Pasang. Duduk bos. Maaf bos. Bos. Aduh Neng Rintan. Bos. Payung men. Payung bos. Maaf bos. Maaf bos. Bikin emosi. Iya bos. Pasang cepat. Pasang bos. Red. Gue penasaran banget sama Rintan. Lo tau gak? Biasanya perempuan 2 hari deh paling lama. Itu udah takluk sama gue. Emang dasar playboy cap kuda kepang lo ya. Tapi Ren, apalagi gue Ren, gue lebih penasaran lagi Ren. Gue sama Meli itu udah bilang sama-sama suka, sama-sama seneng. Tapi sampai sekarang detik ini juga, saat ini juga, gue kagak bisa sentuh dia sama sekali. Kan jrit gak lo? Gini aja, gue punya cara untuk naklukin mereka. Tapi agak licik dikit boleh dong. Maksud lu? Gue punya ini. Orang bilang ini obat perangsang, ada juga yang bilang ini obat penenang. Tapi gue gak tahu deh. Yang penting, kalau mereka sudah minum ini, kita bisa ngapain aja. Lu gila lu Ren. Lu gila lu Ren. Tapi gimana caranya Ren? Kan kita mesti masuk ke rumahnya dia, ke kamarnya dia, terus kita harus masukin ke dalam Freddy, minumannya dia. Freddy. Lu tahu gua kan. Gua banyak akalnya. Gua punya kunci kosannya dia. Kagak percuma dah gua sebut lu playboy cap kuda kepang. Emang benar-benar licik lu ya. Bos, apa tidak sebaiknya kita nginep di hotel saja, bos? Masa dikemat terus, bos? Ah, cerewet sih, Ra. Memangnya di sini ada hotel berbintang 5 apa? Ya, tidak ada, bos. Ya sudah, kita nginep di tenda baik. Ah, tenda lagi, bos. Iya, iya, bos. Iya, bos. Maaf, bos. Aduh, kopi, men. Kopi, bos. Bos.
gue juga mau minjem lo rencananya buat bayar uang semesteran. Hah? Gue juga belum dikirim tuh dari kampung. Ah gila lo, uang gue tuh cuma buat 5 hari. Negrintan, I love you. Oh iya, gimana kalau kita pindah ke kosannya Danda lagi? Kan emaknya sama adeknya baik tuh, sering ngasih kita makanan gratis. Ih, lo aja sana. Bos! Eh, monyet-monyet lo, monyet lo! Maaf. Halo, Neng Rintan, my darling, my honey. Apa kabar? Mas Randy sengaja datang ke Jakarta untuk menjemput Neng Rintan ke Cirebon. Apa? 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 Mata Nesira tidak menderiapnya. Mabes, mabes. Ditaruh cengkulnya. Mabes. Surat, Matt. Mabes, mabes. Lu apa sih lo nyusul gue ke Jakarta? Oh, Matt. Bagian surat. Surat, bos. Surat, bos. Seperti ini, bos. Neng Rintan, ini surat pengantar dari RT RW Kelurahan untuk menjemput Neng Rintan. Tan, ayo, Matt. Ayo, Tan, biar tidak panik. Kayak ginian dari mana, Tan? Ih, makanya dia dulu itu emang kayak gitu. Makanya gue kesini, ke Jakarta. Bagaimana Neng Rintan, apakah udah siap untuk pulang bersama Mas Randy ke Cirebon? Potret, Matt, potret. Potret, bos. Oh, Matt! Iya, bos, potret, bos. Potret, ganti. Iya, bos. Iya, bos. Apaan sih lo? Perhiasan, Matt. Perhiasan, bos. Neng Rintan, saya itu ini tidak akan keluar dari benda kalau belum Neng Rintan belum mau kawin sama saya. Ya ampun. Perhiasan, Matt. Dia camping lo, Tan, di situ buat lo. Neng Rintan, ini cincin emas berlian 60 karat sebagai emas perkawinan kita. Aku pukul ya. Pikirlah. Aduh. Neng Rintan. Jangan tinggalkan aku. Gimana, bos? Aduh, tisu, Matt. Tisu, bos. Aduh. Neng Rintan. Tisu, bos. Aduh, bos. Aduh, my darling. Aduh, my honey. I love you so much. Kan Tante Lady mau ngasih duit. Mengapa kita harus bingung? Kalau Tante Lady ngasih duit, kita buat modal. Bila perlu, kita buka cabang Lampak lagi supaya duit masuknya lebih banyak. Kan enak tuh. Kok pakai Tante Lady segala yang kasih-kasih duit kayak begitu? Kalau Tante Lady udah kasih-kasih duit kayak begitu, nanti kasihan si Danda, dia jadi terikat. Hah? Terikat? Biarin aja. Bila perlu kita kawinin, dia itu orang kaya, duitnya banyak. Begitu habis kawin, udah gak pake bikinin rumah. Nggak minta sama kita, bila perlu kita pinjam sama dia gampang. Kalau sayang sama mantu, bukan dipinjam, malah dibagi. Kanda emang keterlaluan. Tante Lady itu kan udah berumur. Sudah nggak sepadan lagi sama anak kita. Danda kan masih mahasiswa, masa mau dikawinin? Hah? Emang kenapa? Usia nggak ada jadi penghalang. Hah? Yang penting dia itu orang kaya. Bukan itu yang dicari. Bener-bener, Kanda. Gara-gara duit. Anak sendiri dikorbanin. Ingat. Duit jagoannya. Hah? Tanpa duit sama juga burung tak bersayap. Banyak orang. Lakinya muda, bini tua. Yang muda mati duluan. Udah siapa pergi? Ingat. Itu duit yang pada sobek sambung. Yang lemes Triska. Cium dikit. Ayo cium dikit. Ketawa. Banyakan dong. Takut mama tekor cuma ketawa. Mikirin apaan sih, Dan? Ini, Di. Gue mikirin gimana caranya ngedapetin duit buat balikin duit Daddy. Udahlah, Dan. Gak usah dimasukin hati. Babe itu emang begitu adatnya. Iya, Di. Tapi biar bagaimanapun, gue tuh emang harus kembalikin duit Daddy. Ya, tapi lu dapet duit dari mana, Dan? Modal lu aja udah habis. Di. Gimana kalau gue
sekarang mau nemuin Tante Lady. Hah? Ya. Lo mau nemuin Tante Lady? Kalau ketahuan Rintan gimana? Ah, bodo amat. Gue gak mau peduli lagi sama dia. Sekarang gue mau konsentrasi cari duit. Tapi enggak, si Rintan masih cinta sama lo, Dan. Ya, gue tahu ceritanya dari Meli sih. Yaudah yuk, kita berangkat aja yuk. Gue ada ujian. Mana lagi atuh Bang Jaim? Ah, tenang aja dah, ikut gua pasti ada kerjaan. Ah. Aduh, Nang. Montok bener. Nang, kalau dia jadi janda 20 kali, Nang, masih berani gua bayarin Nang yang kayak gini nih. Ah, ini mah mayatnya juga enak. Wah, rakus lu mah. Tulang lu kayak makan juga. Makanya Nang mulus banget. Apalagi dilihat dari bawah. Ayo. Bener. Sendirian, Nang? Iya. Nah, Nang, gua punya ide. Apa? Nah. Itu lu pegang. Kita paranin. Kita pala-pala jadi montir. Kenalin gua dulu. Ya, beres. Selamat siang, Neng. Siang, Neng. Bang. Kenapa, Neng? Mogok, Bang. Nih air radiatornya kayaknya habis deh. Jadi mau itu kebakar tuh kayaknya mesinnya. Oh, mogok. Boleh Abang bantuin? Kalau Abang bisa sih nggak apa-apa, Bang. Wah. Silakan aja. Mesin kapal saja bisa. Pokoknya kalau soal mesin, Bang Jaim yang pegang. Oh, Bang Jaim. Sama teman aja nih. Tapi silakan, saya mesti lihat dulu ke bawah nih, Neng. Ke bawah, Bang. Iya. Ini radiatornya di sini kan, Bang, di atas. Bang, ngapain Abang ke bawah? Takut lubang airnya ada yang bocor. Lubang airnya. Iya. Jadi dilihat salurannya, dilihat salurannya. Iya. Salurannya. Ya, iya. Ah, ya udah enggak apa-apa. Salurannya. Oh, ya. Udah siap ya, Bang ya? Pokoknya jangan takut, Neng. Aduh. Lu diam-diam, Nang. Iya. Waduh, gawat ini. Iya. Kenapa, Bang? Ada kuas enggak? Kuas bilangin. Kuas katanya, Neng. Buat apaan, Bang? Buat membersihkan yang kotor-kotor. Bentar, saya cari ya, Bang. Iya. Kuas, Bang. Ah, tunggu, Neng. Aduh. Apa, bukan, Nang, bukan kuas. Apaan, dong? Aduh. Apaan, Bang? Linggis, linggis, linggis. Linggis katanya, Neng. Iya. Ya udah, bentar saya cariin ya, Bang ya. Bentar ya, Bang ya. Bukan, bukan. Apa atuh Jaim? Apa tuh? Oh, dongkrak. Adanya dongkrak aja dongkrak. Nih. Dongkrak. Dongkrak ya, bener ya dongkrak ya, Bang ya. Bener, Nang. Dongkrak, dongkrak. Bener ya, Bang ya? Iya, dongkrak. Oh iya. Dongkrak. Dongkrak ya. Jaim, gantian atuh gantian. Jangan berisik, tahu. Nih, Bang, dongkraknya, Bang. Nih, Bang. Aduh, ya. Makasih, Neng. Mungkin ini. Iya, iya, Bang. Tenang aja, Neng. Repot banget ah. Bisa, Bang, dongkraknya dipakai. Bisa, bisa. Mesti berdua, Neng. Oh, berdua. Biar kelihatan. Bisa, emang sendirian. Iya, susah. Coba, Neng, lihat di sini ada. Neng, lihat bergerak nggak, bergerak nggak? Iya, banyak, Bang. Sebelah kiri, Neng. Sebelah kiri. Iya, iya, sebelah. Waduh, Jaim. Ada, Bang, ada. Di sebelah kiri, kabel yang hitam. Di sini, di atas. Iya, iya. Yang hitam. Makasih, Bu. Maaf, saya buru-buru. Istri saya nunggu di mobil, Bu. Iya, iya. Ya, terus, Neng. Selang. Ya, lagi, Neng. Dulu, lu pelan-pelan apa? Iya. Terus, Neng. Terus, ya. Ya, lagi, Neng. Dikit lagi, Neng. Dikit lagi, Neng. Dikit lagi. Dikit lagi, Neng. Dikit lagi, Neng. Ini udah naik, Abang, saya. Iya. Nah, udah, Neng. Diam-diam. Nah, udah kelihatan. Keser, ya, yang ini, ya. Keser, ya. Hei, kalian, berdua. Ngapain kalian di kolong? Waduh, iya, saya di kolong, Pak. Ya. Aduh, Jaim, Pak. Nggak tahu gua, maaf. Hei, cepat, Pak. Ini, Pak, saya lagi dandanin mobil, Pak. Iya. Karena ini bini gua suruh naik. Maksudnya tadi radiatornya kan bocor, Pak. Makanya suruh naik biar kelihatannya bocor apa enggak. Ya, bocor. Radiator bocor, Pak. Otak lo bocor. Ajar kamu. Hei, kurang ajar. Bini gua main anak ini. Ajar lo. Hei. Barat. Oke, ini bagus. Kamu siapin aja ya dokumennya, biar nanti saya urus yang lain. Kalau ruangannya Ibu Lady di mana ya, Mbak? Oh, ruangannya Ibu Lady. Oh, ini beliau. Apa kabar kamu? Baik, Tante. Kita ke dalam yuk, ngobrol di dalam. Tante, ya.
Tan, Tan. Tante kenapa nangis? Lihat kamu, saya... kamu kenapa sih baru datang sekarang? Saya takut ganggu Tante. Tante kan orangnya sibuk banget. Enggak kok, saya selalu senang kalau kamu datang. Silakan duduk, sayang. Terima kasih, Tante. Kamu mau minum apa? Apa aja deh. Bentar ya. Obian, ayamnya pada pinter-pinter ya. Pada cepet nelor. Enggak kayak saya mah udah kawin 5 tahun juga sama Kang Nanang belum betelor-betelor. Maksudnya belum punya anak-punya anak, kenapa ya Om Yun ya? Kalau tanya itu jangan sama saya. Saya ini bukan dokter ahli kandungan. Salah ya. Kalau itu Pak Yun, kalau laki saya yang matanya suka mata keranjang itu gimana ya? Nah, dia itu saya tahu. Kalau dia lagi tidur, pules, ngorok, congkel matanya. Ambil itu matanya, biar jadi si buta dari gua hantu. Wah, sadis amat itu mah Om Yun. Jangan lihat dokter dia. Iya. Itu bukannya enggak lihat, bukannya sadis, dia harus digituin. Khusus dia harus digituin. Sebenarnya dia kagak lihat kalau matanya buta, Ma. Iya tuh. Jangan begitu dong. Eh, Gaya. Pantesan pantat gua kekedutan, lu ngomong-ngomongin gua ya? Ngomong-ngomongin gua. Lu dari mana ini basah-basahan? Pasti ngintip cewek. Siapa tidak kenal Jaim si mata keranjang? Bang Om, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mata keranjang. Kalau bini saya dengar? Emang gua udah tahu, gua dengar. Iya. Sorry, gua kira lu budak. Neng Pita. Dari tadi diem aja. Kayak yang lagi dipikirin, ada yang lagi dipikirin, mikirin Dandi ya. Hei, jangan ngomong Dandi di sini ya. Anaknya si Raja Kikir itu ya. Nanti nular ayam-ayam saya, biasanya bertelur 10 jadi bertelur 1. Hah, diem. Mending nyorocos. Iya Pita, enggak usah sedih. Biar sedih juga Pita mah tetap aja montok. Tukar. Masih ada Bang Jaim, jangan takut. Hey, apa lu bilang? Tukar. Montok. Kaya! Jorok banget lu. Kurang ajar kamu, berani! Gak kena, weh, malu gak kena! Kamu berani sekali lagi sama Pak Yon! Tante, maksud kedatangan saya kesini, saya jadi malu. Kenapa mesti malu? Ngomong aja, Danda. Saya mau pinjem duit, Tante, buat tambahan modal dagang beras saya. Ini BPKB mobil saya, buat jaminannya, Tante. Danda, kamu tuh kayak baru kenal saya kemarin aja sih. Udah, ini saya kembalikan ya. Kamu nggak perlu menyerahkan BPKB. Dan kamu juga nggak perlu bilang berapa jumlah yang kamu perlukan. Saya udah siapkan semuanya buat kamu. Aduh, terima kasih banyak Tante. Tapi jangan banyak-banyak ya Tante. Takutnya saya nggak bisa balikin lagi. Enggak, kamu nggak usah pikirin itu. Saya justru malah sempat berpikir kamu untuk kerja di perusahaan ini. Tapi kalau menurut kamu bisnis beras itu cukup bagus, kenapa enggak? Saya pasti dukung. Iya Tante. Udah dong, jangan panggil tante-tante lagi. Panggil saya... Fit! Kamu gak jadi pulang kampung, Fit? Emangnya kenapa kalau aku mau pulang kampung? Lagian kita kan juga udah gak punya hubungan apa-apa lagi. Kamu marah sama aku, Fit? Bukannya cuma marah, Di. Aku tuh udah muak liat muka kamu. Udah gondok, udah kesel, udah gedek, tau gak? Hey, Fit. Dan, ada apa, Fit? Ada apa, Dan? Enggak ada apa-apa kok. Bukannya tadi mau gangguin si Vita, cuman kebetulan aja ketemu di sini. Ya udah, duluan ya. Bye. Dasar cowok penakut. Baru sama kuplen tampangnya kayak morfinis aja, udah down duluan. Yaudah deh, Fit. Gua antar balik yuk.
Nggak usah deh, gue balik jalan kaki aja. Jangan-jangan si Dandi masih seneng sama si Vita. Makanya si Vita sering ngindar dari gue. Minumannya udah gue campurin. Sekarang kita tunggu aja reaksinya. Deg-degan gue. Kunci serep kan sama gue. Tenang aja lo. Tapi aman kan? Aman. Mereka tuh. Ngapain sih mereka masih kesini? Lo gak punya otak kali ya? Tahu juga deh, Tan. Yang pasti sih Garrett nih ngebet banget sama lo. Rintan. Aduh, Melrin, gue tau pasti lo kesel banget deh kita, karena kita keseringan kemari, ya kan? Tapi sumpah kok, kita gak ada niat apa-apa kok. Baik-baik aja kok kemari kok, sumpah. Fred, lo kan tahu gue kerja dari pagi sampai sore. Meli juga kuliah. Kita tuh perlu istirahat, Fred. Harusnya lo ngerti dong. Kan, lapar, belum makan dari siang. Sorry ya, bukannya gue ngusir lo berdua. Tapi kita berdua lagi gak mau diganggu nih, jadi mendingan lu pulang aja deh. Oke. Everett. Bentar, aku ngambil air sama sendok ya. Dengerin ya, pokoknya kita habis makan kita langsung tidur ya. Jangan ada nentu orang dua di depan. Bisa keseringan kesini lagi nanti. Iya emang. Gara-gara mereka berdua sering datang kesini, si kakak beradik dari kampung Kecapi jadi nggak pernah datang deh. Oh ya Mel, gue pindah kerja ah, bosan gue kerja di sana. Gila lu pagi-pagi gue cuma ngapain coba? Cuman duduk, coret-coret, ngitung. Ih, bosan gue. Ogah. Aku juga, gue mau pindah kuliah aja sama Kelo. Gue mau nyari kampus yang bisa mengerti dengan keadaan anak kos kayak gue gini. Ih, latah lu. Maksud lu apa? Gue mau nyari tempat kuliah yang kalau gue telat bayar uang semester tuh gak apa-apa. Ngaco, lu mana ada kayak gitu kampus? Hih. Gak ada ya? Tan, lo kangen gak sih Tan sama Danda? Iya dan gua denger-denger juga tim voli lawan kita punya pemain profesional tuh. Iya tuh benar. Masa kita kagak? Udah tenang aja, kita tuh harus percaya sama tim sendiri ya nggak? Apalagi tadi kan gua udah daftar nama-nama pemain kita iya ke panitia. Iya. Gua jadi curiga sama si Garen. Kayaknya hampir tiap malam tuh si Garen tuh masuk ke kamar kosnya Rintan. Iya juga sih. Tapi kan lu udah mergokin mereka dua kali. Siapa tahu mereka mau udah pacaran. Bisa jadi, Nak. Oke. Gini aja, Di. Lu sama teman-teman yang lain standby di rumahnya Kuple ya. Biar gua kesana bentar, oke? Senang banget gua. Senang juga. Aduh, enak. Duh, pala gue kok jadi kayak gini ya, Mel? Sama, Tan. Pala gue juga berat, tau gak lo? Mata lo berat gak sih, Tan? Iya, mata gue kayak mau copot nih. Thank you.
sorry ya. Gua bukannya mau usil sama urusan lo berdua. Tapi gua cuma pengen tahu. Ada hubungan apa sih lo sama Rintan? Soalnya dari kemarin gua lihat tuh keluar masuk dari kamar Rintan, ha? Pakai nanya lagi lo hubungan gua sama Rintan. Rintan itu ya pacar gue. Malam ini gua ada janji kencan sama dia. Eh, dengar ya, boleh Depok, budu kan? Lo kan udah punya tante Lady. Hah? Jam terbangnya dia juga udah tinggi. Lo cukup dong, masih kurang puas. Hah? Giliran Meli sama Rintan untuk kita dong. Ya. Eh. Gua enggak percaya ya. Kalau Rintan itu terlalu gampang dibuat dipakai. Lo perlu bukti. Ini buktinya. Sengaja kunci ini dia kasih biar gua bisa bebas keluar masuk di kontrakannya dia ini. Jelas lo? Kasihan bidadari kita nungguin. Pasti pada kedinginan. Masuk yuk. Sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.